Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channel Hidayatul Fikri, channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Kali ini Mang Dayat lagi ada di Palembang Square. Bahwa ada informasi dari tanggal 1 April sampai dengan 14 April, Palembang Square akan tutup dan tetap buka untuk hypermart sama apotik. Apa bener cah itu? Peh, kita nyengok di dalam, cak mano keadaannya. Kita melok Mang Dayat. Ya, terima kasih. Beberapa hari ini tersebar di sosial media ataupun di grup-grup WA bahwa ada informasi PS Mall dan PSX ini akan tutup dulu sementara. Hal ini buat Mang Dayat bertanya-tanya, apa kabar ini benar? Apa cuman hoak? Karena itu, hari Kamis, tanggal 2 April 2020, Mang Dayat putus ke untuk cek lokasi. Sambil ngajak dulu-dulu subscriber berjalan, nyingok keadaan PS Mall, sekalian kita ngecek apa informasi ini benar apa tidak. Sesampainya di PS Mall, wow, bener nian, suasananya beda. Hampir seluruh toko-toko di dalam komplek PS ini tutup dan parkiran kosong. Wuih, menari biasa cak ini, alang kelemaknya nyari parkir mah ini. Tengok juga ada tulisan informasi di pintu-pintu PS ini. Isinya ada beberapa poin. Yang pertama, PS Mall atau PSX itu tutup sementara dari tanggal 1 April sampai dengan 14 April 2020. Poin keduanya, ada beberapa layanan yang masih bisa kita temukan di PS Mall ataupun di PSX. Yang masih buka dan beroperasi melayani masyarakat itu yang pertama ada supermarketnya, yaitu Carrefour sama Hypermart untuk yang di PSE. Kemudian masih buka juga farmasi, yaitu ada Century di lantai 2 PS sama Watson ada di breaknya PSX. Untuk restoran itu juga ada yang buka, tapi mereka hanya untuk melayani order pick up sama delivery. Apa be yang buka itu? Yang buka itu satu, ada AW di lantai 1 PS. Kemudian KFC masih buka di lantai 1 PS. Yang budak-budak muda nih, Chat Time masih buka di lantai 4. Sama Yoshinoya lantai 1 PS itu masih buka. Untuk jam operasionalnya itu mulai dari jam 11 pagi sampai jam 6 sore. Cuman kamu jangan sore go musim-musim mangona ini. Untuk suasana di dalam cak mano, tengoklah dewek. Mang Dayat putus kamu dengar ngeliling ke sebelum kita masuk ke Carrefour. Thank you.
Oke ya, dulu kita lanjut masuk ke Carrefour. Jingoklah dewek, bahan-bahan yang ada di Carrefour ini, ketersediaan sembako dan bahan lainnya, terjingok dak kati kendala, alias stoknya ada, alias mudah didapat. Jadi men kamu ketemu wong atau ada pihak yang ngomong suruh nyetok-nyetok sembako, kaget takut sembako langka, dak usah didengeri go. Dulu-dulu jangan mudah percaya, jangan mudah panik dengan informasi dari pihak-pihak yang dak jelas siapa. Intinya dari Mang Dayat keliling-keliling, kota kita ni aman. Nak belanja jaturi, barang ada. Tapi jangan lupa ya, men kamu metu, pakai masker. Dan tetap jaga jarak, social distancing harus tetap dijalankan untuk kebaikan kita bersama. Men dak penting-penting, tidak usah metu. Men penting nian kamu metu, jangan lupa jaga diri. Nah, itu bae intinya. Caknya demikianlah dulu dari Mang Dayat ini. Kalau memang Mang Dayat ada salah-salah kata ataupun ada yang tak berkenan di video ini, Mang Dayat minta maaf. Sama Allah Mang Dayat minta ampun. Mudah-mudahan video ini pacak bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.